Partai Nasdem menggelar pasar restorasi dan berkomitmen memperkuat petani dengan mengkolaborasikannya dengan UMKM. Bagaimana Kementerian Pertanian meresponnya dan langkah konkret apa penggabungan antara petani dan juga UMKM ini? Terkait dengan penggabungan antara petani dengan UMKM akan seperti apa konkretnya, apa yang baru, apa yang inovatif? Masalah pertanian, masalah yang paling luas, kompleks, dan langsung bersentuhan dengan kebutuhan yang sehari-hari kehidupan masyarakat. Jangan lupa kita punya 267 juta jiwa yang harus bersentuhan dengan semua produksi pertanian yang ada. Kalau begitu, kebutuhan pertanian ini adalah sebuah lahan usaha di dalam membuka lapangan kerja. Di sana juga ada orientasi-orientasi bisnis atau usaha lebih usul UMKM yang akan pasti terbuka dengan kalau kita mencoba mengembangkan pertanian kita secara maksimal. Pertumbuhan produktivitas dari hasil efisiensi-efisiensi dan gerakan-gerakan pertanian yang tentu saja kita grid lebih baik itu, lebih modern, menggunakan mekanisasi, akan bermuara pada menaiknya kuantitas hasil pertanian, kualitas pertanian yang kemudian akan mampu menjadi bagian dari pasar-pasar yang terbuka. Lebih khusus pada usaha-usaha kecil menengah yang ada. Mari kita melihat peluang UMKM tidak seperti 5-10 tahun yang lalu. Kemajuan teknologi, kemajuan berbagai online system yang hadir dalam kehidupan keseharian yang ada sudah menjadi sebuah jawaban bahwa peluang mereka untuk berusaha yang lebih luas dan lebih jauh jangkauannya dan mampu menjadi pasar yang lebih besar, ini menjadi sesuatu yang masif, yang sesuatu yang pasti akan para pelaku-pelaku ekonomi kecil itu akan terbuka. Dan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di kabupaten-kabupaten akan lahirlah usaha-usaha seperti ini. Kalau begitu, usaha kecil menengah atau UMKM yang harus didorong oleh semua pihak, termasuk oleh berbagai partai yang ada, lebih khusus untuk Nasdem, untuk mendekatkan berbagai usaha kecil menengah itu pada pendekatan-pendekatan digital dan frekuensi yang memang menjadi bagian. Sekarang ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian akan bersama-sama kementerian lain termasuk koperasi untuk mencoba menggridnya itu. Okay. Bahwa akan mereka lihat di mana pasar yang akan terbuka. Mereka akan lihat seperti apa penggunaan IT yang mereka pegang secara sederhana bisa mengakses pasar. Baik, terkait dengan penyamaan data produksi pertanian di Indonesia, karena lintas kementerian beda datanya. Kemudian ini juga menyebabkan kisruh kebijakan impor antar kementerian. Nah, bagaimana kemudian Anda akan menyamakan data produksi pertanian kita? Masalah data adalah masalah yang paling strategis, paling penting, paling mendasar. Sebuah data yang amburadul atau tidak kita sepakati atau kemudian menjadi bias, akan tidak mungkinlah kita mampu melakukan perencanaan yang baik. Tidak mungkin kita melakukan manajemen yang tepat atau terukur dengan benar. Tidak mungkin kita bisa mengevaluasi ujung atau memperkirakan apa yang kita hasilkan. Oleh karena itu, data menjadi sangat penting. Dalam 100 hari ini, saya bersama BPS, saya bersama Agraria, BMG, akan sama-sama mengolah data itu. Yang kita uruskan sama-sama untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, tidak ada data yang harus berbeda oleh negara. Saya kan punya data, katakanlah, sudah tersusun dengan baik, data pertanian. Data BPS juga sudah tersusun. Data agraria juga sudah tersusun. Kita tinggal letakkan yang mana yang udah hijau, tidak ada masalah, kita abaikan itu. Yang masih, katakanlah kuning, masih kita ragu-ragu. Kita menggunakan citra satelit dengan resonansi tinggi, sehingga per meternya kita bisa baca. Dan kalau kita sudah sepakat di situ, tinggal kita letakkan. Mungkin ada data-data karena perbedaan mendefinisikan terhadap sesuatu yang perlu di titik-titik yang merah itu, kita harus turun on the spot ke lapangan. Selama ini, dan tidak boleh ada satu unit kerja yang berjalan sendiri. Selama ini Anda melihat sama-sama perbedaan data begitu. Ini apa memang dikarenakan perbedaan tafsir begitu atas apa yang terjadi di lapangan, atau memang ada
sesuatu yang fishy, sesuatu yang mencurigakan di sana? Kok data bisa beda-beda begitu? Saya kira kita positive thinking. Ini lebih banyak perbedaan kita menafsirkan apa yang tergambar dalam citra satelit setelah kita turun akan berbeda. Yang kemudian, yang kedua, kemungkinan ada definisi pendekatan dari masing-masing sektor sesuai dengan ilmu yang kita miliki yang berbeda. Saya kasih contoh, dalam data yang ada data di mana lahan baku sawah itu terdaftar di pertanian, katakanlah quote and quote, itu 100 hektar. Tetapi kemudian dari BPS melihat ini bukan lagi sawah, karena dalam data satelit yang ada melihat mereka ini ditanami tembakau. Misalnya seperti itu. Kita perlu definisikan, lahan baku sawah itu lahan baku sawah. Apapun di atasnya harus tetap sawah dalam pendataan kita. Kecuali memang berorientasi kepada tanaman-tanaman yang bukan lagi tanaman yang baik, katakanlah semusim atau musim pendek, udah jadi perkebunan. Kalau kita samakan persepsi ini dan kita mau lakukan itu, dan memang data, single data itu menjadi sangat penting, tidak ada masalah. Dan baik, saya janji bersama unit kerjaan lain, departemen lain, 1 Desember kita sudah punya single data. Presiden pegang data itu, para gubernur pegang data itu, para menteri 1 pegang Desember data ini, itu, para baik, bupati sampai dengan lurah akan punya, insya Allah. Baik, berbincang soal petani dan UMKM. Tapi petani dan UMKM juga tidak akan bisa bertahan, juga tidak akan bisa menang di negeri sendiri apabila keran impor terus saja dibuka. Bagaimana kebijakan Anda terkait dengan keran impor komoditas pangan agar ini tidak merugikan petani, peternak, kemudian konsumen Indonesia? Kebijakan yang utama dari kita adalah bagaimana memperkuat kemampuan dalam negeri ini agar semua yang menjadi kebutuhan kita bisa siapkan secara maksimal yang ada di negeri. Oleh karena itu memang harus yang kita dahulukan kemampuan kita, dan ini yang kami lagi usahakan secara maksimal bersama lain, dan ini sudah menjadi pendekatan yang Bapak Presiden perintahkan pada kita semua. Oleh karena itu, kalau toh terpaksa sekali, sudah tidak ada jalan lagi, semua sudah dikatakanlah sudah sampai di leher dan tidak ada usaha lagi, barulah kita membuka keran lain dari manapun. Tetapi sepanjang kita mampu usahakan, kata itu sebaiknya kita tidak dapatkan lagi. Baik. Saya akan coba usahakan seperti itu.